آله وصحبه وبارك وسلم. ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Baik. Sebelum ini kita dah sebut tentang satu amalan yang tinggi darjatnya di sisi Allah Taala, itulah membebaskan hamba. Membebaskan hamba tawanan ataupun hamba sahaya. Dan perbuatan membebaskan hamba itu adalah tinggi darjatnya dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Taala. Amalan membebaskan hamba ini adalah amalan yang sangat mulia, sangat terpuji di sisi Allah Ta'ala. Jelas yang Allah sebutkan dalam surah Al-Balad ayat 1-3, Allah kata apa? فَلَقْتَهَ مَلْ عَقَبَهْ وَمَا أَنْرَكَ مَلْ عَقَبَهْ فَقُ رَقَبَهْ. Kata Allah Ta'ala, dalam pada masa itu manusia tidak memilih jalan kebaikan, merubuh masuk mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan. Allah tanya, وَمَا أَنْرَكَ مَلْ عَقَبَهْ, apakah itu amalan yang tinggi darjat di sisi Tuhan? Apa dia? Fakku rakabah. Merdekakan hamba. Bebaskan hamba, kata ulama tafsir. Kalau ada hamba atau kalau mampu, bebaskan hamba tersebut. Tapi body part ke atau apa lah. Jadi tengah diambil itu, polis datang tangkap dia. Tapi memang salah, dia curi lah. Itu bukan betul dia, kenapa dia ambil. Yang keduanya kemungkinan itu perangkap je lah. Polis dia buat banyak cara kan. Mungkin waktu tu dan itu bukan tawanan lelaki. Tawanan lelaki tu dipanggil sebagai tawanan perang. Tawanan-tawanan perang ni Nabi SAW pernah seketika Nabi ambil, Nabi penjarakan ataupun jadi tawanan. Ada waktunya Nabi bebaskan. Sebab itu dalam beberapa siri peperangan, contoh Perang Badar. Dalam Perang Badar ni 70 orang tawanan perang yang dapat pada tentera Islam. Itu di kalangan Quraisy. Dan daripada 70 itu, Nabi jaga dengan baik sekali lah. Nabi jaga dengan baik. Sebab tu, bukti menunjukkan bahawa Islam itu adalah agama yang aman. Walaupun dalam perang, tawanan perang tu dijaga dengan baik. Nabi tunjukkan cara ihsan bukan hanya dengan manusia, dengan haiwan, dengan tumbuh-tumbuhan. Tak boleh dimusnahkan, tak boleh dirosakkan. Subscribe to my channel.